Pak Uto Sen gak ikut ya? Panas terlalu panas. Ya, lagi pas kali kita di speed. Mantap. Yuk rame-rame ya, rame-rame. Sehingga hamba Tuhan sendiri putus asa dan dia ambil keputusan, dia tidak akan datang ke sini lagi. Salah sekali ya. Tetapi Tuhan kita yang mencari domba yang hilang membalas dengan cepat sekali. Balasan Tuhan itu seperti apa, Bapak? Cuaca Mesir di sini kering. Itu sebabnya sering terjadi badai pasir. Ada angin kencang maka pasir tadi. Dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Ada masalah polisi. Simbol. Saya akan jelasin satu persatu ya. Mulai dengan atap gereja yang sekarang. Lihat ke atas. Kita melihat atap gereja seperti atap kapal Nuh atau acara. Pada zaman dahulu, barang siapa yang memasuki kapal Nuh sudah selamat. Begitu
gedung gereja menjadi lambang keselamatan. Barang siapa yang memasuki iman akan diselamatkan. Terus, di mana Anda semua duduk di setiap bangku? Ada di depan dan di belakang pahatan apa? Berikan sama apa lagi? Dan nanti Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita semua ranting-ranting di dalamnya. Ikan hidup di mana? Apa yang terjadi saat ikan keluar dari air? Mati. Oke. Ikan ini melambangkan kita semua anak Tuhan di seluruh dunia. Kita hidup dalam iman. Tanpa iman, ada kematian rohani juga. Tapi gambar ikan ini luar biasa. Ini pernah pakwal. Nah itu Pak, peserta lagi antri masuk. No one else can touch my heart like you do.